بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتقوا الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا اخواني وأخواتي المسلمين جميل السلام تي في ودان pendengar radio risalah rahimani wa rahimakumullah <tuh> Alhamdulillah Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur Menjad, uh, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Alhamdulillah Dengan nikmat dan karunia Allah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kelapangan masih diberikan waktu untuk melanjutkan pelajaran kita kembali. Selawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya agar Allah sampaikan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah dengan penuh harapan mudah-mudahan kelak di hari akhir di hari pembalasan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal al alamin. Akhwani wa akhwati kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini Kita masih berada dalam pembahasan tentang Adab-adab Amar ma'ruf Nahi mungkar Memerintah atau menyuruh Orang untuk berbuat baik Untuk melakukan kebajikan Dan melarang mencegah orang Dari perbuatan kemungkaran Terakhir kita sudah sampai Pembahasan atau adab yang ketujuh yaitu seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tidak memiliki pamrih. Namun penjelasan dari Syekh belum kita sempat kita selesaikan, maka ini akan kita lanjutkan pada pertemuan ini. Syekh seperti yang sudah kita sampaikan, adab yang ketujuh ini menjelaskan adab dalam amar ma'ruf nahi munkar itu tidak memiliki pamrih dan sudah kita jelaskan sebagian. Kita lanjutkan penjelasan dari beliau. Kata beliau, dalam kitab Minhajul Qasidihin, tercantum pembicaraan tentang akhlak juru dakwah atau akhlak ya, adab bagi seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu memperkecil ketergantungan kepada orang lain Hendaklah seorang juru dakwah, seorang da'i, seorang mubalik, seorang yang melakukan amar ma'ruf, memerintahkan orang untuk berbuat baik, mencegah orang dari berbuat kemungkaran, tidak tergantung kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, kepada jamaahnya. Harus dikurangi, harus di, kalau bisa bahkan dihilangkan. Artinya, yang butuh. Ketika kita mengajari kaum muslimin yang butuh belajar itu sebenarnya mereka. Sehingga tidak ada ketergantungan kebutuhan kita dengan mereka. Mereka lah yang butuh dengan kita. Ini yang mesti akhlak yang dimiliki seorang juru dakwah, Seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Dia tidak tergantung kepada orang lain dan dalam mengerjakan atau melaksanakan menyampaikan dakwahnya dalam mengajari kaum muslimin saudara-saudaranya dari umat Islam ini bekerja tanpa pamrih agar terhindar dari sifat penjilat. Uh. Kalau seorang juru dakwah tergantung dengan orang lain tergantung dengan kaum muslimin dengan jamaahnya maka dia akan berusaha akan terpengaruh dari keinginan kemauan jamaahnya dan ini ikhwan yang kita lihat hari ini banyaknya juru dakwah banyaknya membalik dai yang ketergantungan kepada kaum muslimin kepada orang lain sehingga mereka akan khawatir mereka akan takut kalau yang mereka ajarkan, yang mereka sampaikan, yang mereka perintahkan itu tidak sesuai dengan keinginan orang banyak, mereka akan ditinggalkan. Karena, karena dalam situasi seperti ini mereka akan, seperti yang kita jelaskan itu akan toleransi dalam terhadap agama Allah. Artinya, ah, nggak usah dulu disampaikan yang itu. Yang ini aja dulu, atau sampaikan yang sesuai ya, aja dulu dengan masyarakat. Padahal mereka melihat hal yang pokok sekalipun yang ada di masyarakat itu yang perlu diperbaiki, mereka tinggalkan. Kita lihat pada hari ini, misal perkara-perkara akidah, Ikhwan e wa rahimani, wa rahimakumullah, antum perhatikan di mana-mana ceramah-ceramah. Apalagi di media sosial, di televisi, di radio sekarang yang banyak itu, bahkan lebih condong mengurusi pemerintahan, mengkritisi pemerintahan, menjelek-jelekkan pemimpin sendiri daripada menyampaikan akidah umat, daripada meluruskan akidah umat. Bisa kita lihat, Ikhwan, hari ini. Pekuburan-pekuburan kaum muslimin di hari-hari tertentu hari-hari besar umat Islam. Kayak pajak. Coba antum tanya. Penjual bunga, penjual air di kuburan-kuburan itu. Panen kalau hari-hari besar. Banyak sekali yang mereka lakukan yang merusak akidah. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari akidah Islamiyah. Karena mereka nggak pernah tersentuh Gak pernah dijelaskan bahkan ustadznya, dai-nya yang diundang datang ke kuburan untuk doa, memimpin doa, memimpin tahalil, memimpin zikir di kuburan. Maka ya mereka akan membiarkan kerusakan akidah. Kalau mereka luruskan, gak dapat amplop. Ini karena pamrih. Mereka mau mengajari umat, mengajari kaum Muslimin karena ada yang mereka dapat, sehingga kalau kita lihat di daerah-daerah pelosok-pelosoknya nggak tersentuh, nggak ada yang mau mengajar. Kawan, hari ini banyak, khususnya di tempat kita di sini, di daerah Sumatera Utara, Sumatera lah setidaknya ke pelosok-pelosok banyak permintaan da'i. Banyak permintaan agar Ustaz ngajar di tempat mereka. Tapi enggak ada. Dan perlu kita sampaikan. Dan ini sudah mungkin kita ulang-ulang ikhwan. Kenapa bisa di pelosok enggak tersentuh pendidikan agamanya. Padahal setiap tahun ribuan dari di negeri kita ini. Di Indonesia ini ribuan tamat serjana loh setiap tahunnya. Satu, dua, sarjana agama, bahkan S3, doktor. Tapi kenapa orang-orang di kampung? Kenapa orang-orang yang jauh dari kota tidak terjangkau? Kemana orang-orangnya? Bahkan di kota sendiri juga banyak serjana tapi masih banyak kita dapati kota-kota yang rame kalau kita tanya, kita datangi satu persatu rumah kaum muslimin, masih banyak yang buta huruf Al-Quran. Iya, mana sarjana-sarjana itu? Apalagi kita lihat memang sebagian khususnya orang-orang yang memiliki uh, kekayaan yang melimpah, bagi mereka urusan agama urusan kecil urusan akhirat perkara yang disepelekan mereka sudah mata mereka penglihatan mereka sudah tertimpa sudah tertutup oleh urusan dunia sehingga keinginan mereka kesadaran mereka untuk urusan agama mereka sangatlah kecil untuk perkara agama mengeluarkan uang bagi mereka besar ikhwan ya yeah? besar Bila orang kaya itu mengeluarkan uang 50 ribu untuk impak di masjid waduh besar tapi makan sekali makan di restoran berbintang atau di hotel berbintang atau di apalah namanya pokoknya di tempat-tempat yang mewah sekali makan 50 ribu mana cukup Ratusan ribu, iklan bisa untuk seminggu. Kita tuh, <laughs> iya, saya lihat sendiri orang-orang kaya tuh. Ratusan ribu sekali makan, gak ada. Oh, uh, ini murah, penting enak, penting bersih, atau nyaman. Kata mereka, harga mah gak dipikirkan. Tapi pernah enggak mereka rasakan nikmatnya memberikan uang enggak tanpa pikir untuk impak masjid, pembangunan pesantren, pembangunan fasilitas fasilitas agama. Waduh. Kita datang bawa apa ke sana misalkan proposal. Wah lagi sulit nih. Lagi seret. apa apalah alasan mereka. Kita kembali akhwat. Apa yang kita lihat pada hari ini yang menimpa sebagian doa orang-orang yang melakukan ma'ruf -ma nahi munkar yang memiliki famrih kepada umat kepada kaum muslimin sehingga mereka hanya menyampaikan apa yang laku baratnya dagangan diibaratkan dagangan ilmu mereka diperjualbelikan walaupun bah ketika menyampaikan kepada umat yang dibahas apa? Membahas hati. Lucu memang. Membahas hati, ya mau nggak kasih amplop dia? Mau nggak dia datang berikutnya? Jangan harap. Maka dalam kitab Minhajul Qasidin dijelaskan akhlak yang harus dimiliki, yang mesti dimiliki seorang juru dakwah seorang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar harus jauh dari sifat pamrih. dia melakukan itu tanpa pamrih. di samping itu jika ia tidak menghindar menghindari dua hal berikut ini dari manusia niscaya mengikuti kehendak mereka Saya tidak ia akan mampu mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka. Kalau seorang juru dakwah pun ada pamrih dalam melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, dalam menyuruh mengajari umat yang perkara-perkara yang baik dan mencegah melarang umat dari perkara perbuatan yang mungkar, niscaya. Juru dakwah tersebut, mubalik tersebut, dai tersebut tidak akan mampu mengingkari kemungkaran yang ada pada umat, karena kalau nggak dia apa, nggak datang lagi, nggak diminta lagi, nggak diundang lagi kan gitu, ketika diingkari kemungkaran yang ada pada mereka. Karena dia mendapatkan sesuatu pamrih dari mereka, dari orang lain. Sehingga dia yang butuh dengan orang lain. Dia takut orang lain nanti tidak akan manggil dia lagi. Sehingga kita lihat di hari ini. Masa seorang da'i, seorang ustadz, seorang mubalik. Yang disampaikan hanya lelucon. Jadi komedian sekarang banyak Ustaz. Jadi komedian. Dari awal ceramah sampai akhir yang nggak ada apa. Terpingkal-pingkal jamaahnya, pendengarnya. Ketawa. Apa yang didapat di sia-sia waktunya. Bukan yang disampaikan dari awal sampai akhir kering sekali dari kalau Allah kalau Rasul. Kenapa? Karena memang umat yang kalau disampaikan kalau Allah, kalau Rasul yang ada apa? Ngantuk memang. Apalagi menyampaikannya misalkan sambil nyanyi-nyanyi di lantun-lantunkan. Ya. Jadi fil tidur. Bahkan kita lihat di khutbah-khutbah Jumat hari ini. Banyak sekali begitu mulai khutbah jamaahnya udah pada nunduk bukan saking khusuknya dengarkan isi ceramahnya bukan saking khusuknya mendengarkan khutbahnya enggak karena enggak mungkin di Jumat di hari Jumat kan enggak mungkin lalu kan tapi yang kita lihat bahkan tidak jarang para mubalik para ustadz di khutbah Jumat sumber Isi atau apa yang disampaikan dari khutbah itu bukan kalau Allah, kalau Rasul bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi cerita, buku cerita, atau majalah, atau koran. Allah, dapat apa umat seperti itu? Kalau seorang juru dakwah, pamrih dengan dakwahnya, memiliki pamrih dengan... Amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukannya akan menghalangi dia untuk mengingkari kemungkaran yang ada pada umat. Maka ada dua hal yang harus dihindari oleh dijauhkan oleh seorang dai. Pertama, mengikuti kehendak mereka. Dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan dakwah itu enggak usah diikuti maunya masyarakat itu enggak. Tugas kita menyampaikan kalau Allah, kalau Rasul. Memang ikhwan, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita alami hal itu. Saya pernah disuruh minta satu daerah untuk khutbah apa untuk taklim rutin. Tapi begitu, saat yang dibahas ini yang enggak boleh bahas ini. Oh, saya bilang kalau kalian yang ngatur saya, ngapain kalian undang saya? Masa nggak boleh ini, nggak boleh itu? Masa ilmu agama nggak boleh disampaikan? Masalah akidah disampaikan? Oh jangan itu terlalu keras Ustadz Menyinggung kaum muslim ini, iya orang umat Islam rusak akidahnya. Ketika disampaikan akidah yang lurus, ya tersinggung mereka. Maka saya bilang, Gak perlu kalau saya harus diatur nggak saya menyampaikan yang hak kita menyampaikan kalau Allah kalau Rasul nggak bisa kita distel oleh jamaah maka orang yang punya pamri ini akan jauh akan mudah distel gampang mengikuti kemauan masyarakat, mengikuti kemauan kaum muslimin, dan ini perkara yang berbahaya bagi seorang dai. Kapan dia akan menyampaikan yang, hak? apalagi situasi kondisi umat hari ini, Ikhwan. Akidahnya, masya Allah, muamalahnya, apalagi muamalahnya terhadap pemimpinnya, Allah Akbar, mimbar itu lahan atau tempat untuk cacian makian terhadap penguasa. Iya. Ini yang kita lihat. Karena dengan seperti ini, oh, masyarakat ini ustaz pemberani, semangat ini ustaznya ini. Karena itu maunya masyarakat. Maka orang yang atau seorang juru dakwah tidak boleh pamrih sehingga dia enggak peduli dengan kemauan masyarakat yang diperdulikan apa? Menyampaikan yang hak. Kalau sekarang kita lihat sangat jauh tersentuh atau sedikit sekali tersentuh urusan akhirnya yang disampaikan pada da para da'i, para mubalik. Yang ada lihatlah. Kalau bangun rumah. Apa yang kita lihat bangun rumah? Di atas atapnya apa? Di atas rumah itu digantungkan kelapa lah. Gantungkan apa pisang lah, nikahan ada injak telur lah, tepung tawar lah entah apa di situ. Padahal itu semua berseberangan, menyelisihi Akidah Coba ketika kita tanya kenapa mereka lakukan, bukan hanya karena adat kebiasaan, ada keyakinan mereka di sana. Inilah yang sebagian atau orang atau orang dai yang famri dengan orang lain ya harus hati-hati nih jangan sampai tersinggung masyarakat banyak ini kok disampaikan seperti wah nggak terima mereka Allah kebar berulang kali kita katakan ikhwan seorang dai seorang ustadz tugasnya menyampaikan jangankan kita Nabiullah Rasulullah atau para Arab, nabi dan rasul Allah katakan kepada mereka wa balagh tidaklah tugasmu hai Muhammad kecuali menyampaikan wa ma illa al mubin menyampaikan yang nyata apa yang Allah wahyukan apa yang Allah perintahkan untuk nabi dan rasulnya sampaikan kepada umat itu yang disampaikan enggak ada toleransi dalam menyampaikan agama enggak. Rasulullah SAW di Mekah, di Madinah. Bagaimana? Kalau toleransi. Nunggu ini, nunggu itu enggak. Apalagi urusan akidah. Enggak boleh ditawar-tawar. Enggak bisa ditawar-tawar. Karena ini hal yang paling pokok di dalam kehidupan beragama seorang muslim. Agama seorang mukmin, agama seorang muslim itu pokoknya adalah akidahnya. Kalau akidahnya nggak benar, bagaimana akan benar agamanya? Bagaimana akan benar ibadahnya? Amal solehnya. Perkara ibadah, perkara amal soleh. Kalau akidah seorang lemah, maka dia akan lemah dalam beribadah. Lemah. Malas, lesu, nggak ada semangat untuk ibadah. Sekalipun mereka ibadah uring-uringan, karena akidahnya rusak. tapi ketika seorang dai pamri terhadap orang lain, terhadap masyarakatnya, terhadap kaum muslimin, maka dia akan atau menahan dirinya dari menyampaikan kerusakan apa yang ada pada umat, dan dia hanya menyampaikan apa kehendak mengikuti kehendak kemauan. Tadi yang saya sampaikan. Saat ngisi tempat kami ya, taklim rutin sekali seminggu. Oke, okay. tapi Ustaz, Allah Akbar. Tapi ini, loh, jangan bahas akidah dulu ya. Kita yang penting akidah dulu, langsung dibilang, langsung dikatakan jangan akidah dulu. Kalau seperti itu, ngapain kita ikuti? Ini yang pertama, yang kedua, seorang juru dakwah, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kalau dia famri, maka dia tidak akan uh, bisa menghindar. Yaitu suka jika mereka ridho dan senang mendapat pujian para jamaahnya seorang mubalik, seorang da'i, seorang juru dakwah, seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau punya pamri itu akan ridho, akan senang ketika orang lain itu memuji, menyanjung mereka. Karena kalau yang disampaikan bertentangan dengan kerusakan yang ada di tengah-tengah kaum muslim ini, gimana dia akan dipuji? <gak> yang ada Wah ini Ustaz ini nih ekstrim ini keras nih ada tuduhan-tuduhan lain lah. Padahal yang disampaikan yang diluruskan aqidah. Misalkan orang yang masih apa tergantung dengan jimat, sampaikan hadis-hadis riwayat-riwayat tentang syirik, ya orang yang memakai menggunakan jimat. Oh mereka-mereka yang nggak senang. Ini Ustadz tidak perlu datang ke kampung seperti ini. Tidak perlu datang hadir di tempat kami seperti ini. Mungkin gitu. Maka bagaimana dia akan berusaha apa yang ia sampaikan, apa yang ia lakukan itu membuat senang jamaahnya, membuat senang kaum muslimin. Bukan untuk memperbaiki kerusakan. Kalau mereka disenangkan oleh da'inya, oleh ustadznya ya mereka akan menyanjung, memuji, wah oh, ini Ustaz mantap nih. Kalau udah dari awal sampai akhir ketawa, ha itu Ustaz mantap tuh. Pasti besoknya undang, besok besoknya undang lagi tuh. Oh, kalau Ustaz ini nggak bosan kita dengarnya, nggak ngantuk kita. Allah kebar. Padahal kalau kita lihat dari awal sampai akhir kering dari hujah, kering dari dalil ini bicara agama. Sedangkan agama itu agama dalil. Qala Allah, qala Rasul. Ini dari ceramah pertama. Dan sampai akhir enggak didengar. Sekalipun membawakan dalil enggak jelas. Maunya dia aja yang menjelaskan dalil itu bukan apa yang disampaikan oleh para ulama, oleh generasi dari apa yang dipahami dan diamalkan dan didakwahkan oleh generasi terbaik pendahulu umat ini. Sering kita sampaikan, ikhwana, akhwati, bahwa dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, dalam memahami agama ini, kita tidak butuh dengan pemahaman kita hari ini. Jangan kata, kok oh, ini di Indonesia. Kan sekarang ini yang banyak. Ini di Indonesia, bung, bukan di Arab. Allah Akbar. Ini agama Allah, bung, bukan agama Anda. Yang berhak bicara adalah Allah dan orang yang paling paham tentang agama Allah. Siapa mereka? Generasi terbaik dari umat ini. Makanya, anak Rasulullah SAW memerintahkan kita agar mengikuti mereka. Para pendahulu kita dari generasi salaf, dari generasi terbaik umat ini, dari para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in tabiin tabiin radhiyallahu anhum ini yang mesti kita ambil di dalam beragama bukan memahami membuat pemahaman-pemahaman baru dalam Islam kita tidak butuh itu semua demikianlah maka janganlah keuntungan duniawi sebagai tujuan meskipun hanya sedikit ini yang perlu dicatat ikhwan. Seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun sedikit jangan pernah yang menjadi tujuan yang menjadi hadaf ya keuntungan mencari keuntungan duniawi semata. Bukan itu yang kita cari dalam amar ma'ruf nahi mungkar dalam menyampaikan yang hak dalam mengajari kaum muslimin dalam menyampaikan dakwah tujuannya di ala kalimatillah untuk menegakkan agama Allah pada kaum muslimin di bumi Allah ini bukan urusan-urusan duniawinya ingat kalau seorang juru dakwah menyampaikan dakwahnya karena urusan akhirat karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas semata-mata Karena menjalankan perintah Allah Perintah Rasulnya Untuk menyampaikan agama Allah ini Maka insya Allah urusan dunia pun akan Tunduk dan patuh kepada mereka Gak ada tuh yang sengsara Yang yang hidupnya Di bawah kolong jembatan seorang da'i Yang menyampaikan Kalau Allah, kalau Rasul gak ada Kau usah takut Rezeki dan sudah kita sampaikan pertemuan-pertemuan dulu Rezeki itu sudah ditentukan Allah. Usaha kita, pekerjaan kita, profesi kita, tenaga kita, pikiran kita untuk mencari nafkah, mencari rezeki itu sekedar sebab saja. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tawakal kepada Allah. Lihat burung saja nggak punya akal, nggak punya pikiran, kecil lemah, bisa kenyang. Cicak, cicak tuh makanannya paling banyak apa? Rayap. Ah, serangga. Serangga untuk melihat. Pakai sayap. Cicak kecil. Enggak pakai sayap, masa makanannya pakai sayap. Tapi karena Allah sudah atur rezekinya, cicak diam aja datang serangganya. Lewat-lewat, tetap ditangkap. Gitu. Ini adab yang ketujuh yang sudah kita jelaskan sebelumnya juga. Sekarang kita lanjutkan adab yang ke-8 tidak mempermasalahkan perkara khilafiyah. Artinya, ketika masalah khilafiyah yang ada di tengah-tengah kaum muslim ini jangan menjadi pokok urusan kita. Tapi ingat, khilafiyah yang bagaimana? Khilafiyah yang, kalau para ulama mengatakan, khilafiyah yang bersifat, eh, apa namanya, tanaw variatif, misalkan, seorang ulama menafsirkan begini. Saya kasih contoh saja. Khilaf tentang ketika mau turun salat, ya mau sujud dari kita berdiri, ya tidak, kemudian mau mau sujud. Apakah tangan dulu atau lutut dulu? Ini khilaf di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara ulama fuqaha sampai hari ini maka ketika saudara kita yang lain yang tidak sama dengan kita, ini harus kita tutup khilafiyah ini. Dalam kita menyampaikan kita katakan ini seperti ini. Kita jelaskan dalilnya, para ulama menyampaikan begini. Kalau yang lutut duluan ini dalilnya, yang tangan duluan ini dalilnya. Apalagi dalam perkara ini misalkan sifatnya karena variatif. Karena perbedaan luasnya makna dari sebuah Riwayat yang terbuka untuk adanya pemahaman berbeda dari dalil tersebut. Kalau kita perhatikan, dalil yang digunakan oleh para ulama yang berbeda, apakah turun dengan lutut atau tangan terlebih dahulu, itu dalilnya sama. Maka, khilaf atau khilaf yang, yang seperti ini bagi seorang juru dakwah, jangan ini yang menjadi pokok pembahasannya. Dan jangan dipermasalahkan. Misalkan seorang ustadz, seorang guru, ketika melihat muridnya nggak melakukan seperti yang lakuin, oh ini nggak boleh, hmm, nggak ustadz seperti itu, bukan juru dakwah seperti itu. Kecuali yang menyelisihi itu khilafiahnya yang tidak dianggap. Artinya sekarang ini mudah-mudah gampang sekali orang mengatakan, oh ini khilaf nih khilaf yang bagaimana? Khilaf yang mu'tabar. Kalau khilafnya bukan mu'tabar, bukan dianggap khilafiyah, ya, maka ketika kita dapati dari orang harus ditegur, harus diluruskan. Dan itu memang tujuan dari amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ketika itu khilaf tanawu variatif sifatnya maka ini nggak boleh kita permasalahkan. Kita harus lapang dada. Sekalipun dia ustadznya, muridnya tidak melakukan seperti yang ia lakukan nggak boleh ribut sekarang kan gitu kuan saya sangat saya sedihkan ketika saya bertemu dengan guru-guru saya adanya perbedaan khususnya dalam praktik ibadah yang memang terjadi khilaf ketika saya tidak melakukan seperti yang mereka ajarkan dulu kepada saya apa kata mereka Sayang sekali, mudah sekali kau melupakan ilmu yang kami ajarkan. Sangat sedih kita dengar ini. Karena ini memang terjadi. Di antara kaum muslimin masalah khilaf seperti ini sebenarnya bagi seorang juru dakwah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar khilaf tanau tadi itu enggak boleh di permasalahkan. Artinya bukan itu pembahasan pokok dari menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ingat sekali lagi Selama khilaf itu yang berdasarkan hujah Masing-masing pihak membawakan dalil Ada pun ketika seperti yang sekarang orang mengatakan Oh ini khilaf, contoh Haram musik khilaf Khilaf menurut siapa? Sampai generasi imam madhab yang empat Dari zaman Rasulullah itu selalu ijma' tifa akan karaman musik. Kemudian generasi jauh setelah Rasulullah tiba-tiba ada khilaf. Ada orang mengatakan, "Oh enggak. Baik itu musik. Musik Islami itu ini enggak boleh ditoleransi." Ini memang harus kita jelaskan kemungkaran seperti ini. Bagaimana mungkin yang sudah ijma, Tifa' diantara antara ahli ilmu tiba-tiba ada khilaf? Enggak mungkin. Atau bahkan terjadi di kalangan ulama khilaf tapi pihak yang berbeda tidak membawakan hujah atau membawakan hujah yang lemah. Satu kasih contoh. Imam Abu Hanifah berpendapat sahnya seorang wanita menikah tanpa walinya. Dan beliau mengibaratkan bahwa nikah itu sama dengan jual beli. Di mana seorang wanita dewasa sah melakukan jual beli barang miliknya, dagangannya. Beliau mengkiaskan bahwa jual beli dengan nikah itu sangat dekat. Di mana ada mahar pada barang. Jual beli ada harga ada barang. Dan dilihat hampir mirip sehingga Menurut Imam Abu Hanifah seorang wanita sah nikahnya dengan dirinya sendiri tanpa wali. Dan ini ditentang oleh ulama-ulama lain dan menjelaskan akan kelemahan kebatilnya uh, hujah seperti ini. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dengan tegas mengatakan la nikaha illa bi waliin wa adalin. Maka dalam hal seperti ini enggak boleh kita, wah oh, ini khilaf nih. Enggak bisa seperti itu. Namun dalam urusan khilafiah yang sifatnya tanaw tadi, variatif tadi, seorang juru dakwah, seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus lapang dada. Dan tidak mempermasalahkan perkara-perkara khilaf yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti sekarang sering ikhwan, saya sering sampaikan kepada kawan-kawan. Masalah kunut subuh. Ini khila. Khususnya yang kunut subuh ini. Yang sering saya ingatkan. Kalaupun ikhwan yang kunut subuh, saudara-saudaraku yang kunut subuh. Seandainya pun menurut keyakinan kalian itu yang benar. Tapi kan kunut subuh itu bukan yang wajib. Kenapa harus kalian menyesatkan mengatakan sesat orang yang enggak kunut subuh. Kenapa karis harus menghukumi orang yang tidak kunut subuh itu orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah? Kalaupun kita takdirkanlah yang benar itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Namun kita lihat, ikhwan, kalau dari sisi periwayatan ya? Kalau kita kumpulkan semuanya dari imam-imam madhab atau imam-imam hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semuanya menganggap tidak disyariatkannya kunut subuh terus menerus. Mereka sudah mengatakan itu di masa mereka. Yang anehnya lagi hari ini banyak ustadz ada dai yang mengatakan Oh uh, disyariatkan menurut Imam Syafi'i, uh, menurut Imam Bukhari Muslim. Lihat di kitab sahih keduanya. Allah Akbar. Ini lebih aneh lagi. Bahkan kalau Imam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan kunut subuh terus menerus mereka bahkan membidahkannya. Menganggap perkara yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Ini menurut dua imam ini dan imam-imam lain. Kalau dari imam ulama-ulama hadis kita bukan bicara ulama madhab dulu ya, itu berapa sih imam hadis yang menguatkan tentang kunut subuh? Yang masyhur seperti imam hakim, imam bayhaki, dan sangat sedikit sekali dari ulama-ulama hadis yang mendukung kunut subuh terus menerus. Kalau kita lihat riwayat-riwayat yang mereka bawakan di kitab mereka. Ya, Imam Hakim misalkan dalam uh, Mustadraknya. Imam Bayhaki dalam Sunan Bayhaki. Bila kita bandingkan dengan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai yang enggak sebanding secara kekuatan riwayatannya kan gitu. Namun pun demikian ikhwan. Kita enggak boleh. Ini sudah terjadi khilaf di, para, di antara ulama. Kita harus berlapang dada. Jangan jadikan khilaf tanau seperti ini menjadi sebab pecahnya uhuwa, sebab pecahnya persaudaraan di tengah tengah kaum muslimin. Ini ikhwan, sangat kita sayangkan. Orang yang kunut subuh menganggap orang yang enggak kunut subuh itu bukan ahli sunnah wal jemaah. Enak kali, mudah kali menghukumi orang. Yang lucunya lagi mereka balik mereka yang mengatakan mudah menghukumi orang-orang yang tidak kunut subuh. Allah. Ini adab yang harus dimiliki seorang juru dakwah atau yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hendaklah tidak boleh mempermasalahkan perkara-perkara khilafiyah yang terjadi yang sifatnya tadi khilafnya itu tanau perbedaan di antara ulama Ahlussunnah wal Jama'ah yang memang masing-masing pihak memiliki wujud sesuai dengan tingkat keilmuan yang dimiliki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Adapun kita yang bukan ulama, adapun kita yang bukan alim, tugas kita tiba mengikuti mereka saja. Mana dari apa yang dijelaskan oleh para ulama kita yang menurut kita yang meyakinkan hati kita, meyakinkan keimanan kita, itulah yang kita kita amalkan. Dan kita ya, tidak mempermasalahkan apa yang diamalkan oleh saudara kita, oleh teman kita. Bahkan seorang suami dalam khilaf ini ya, tanau ini nggak boleh memaksakan kehendak dalam khilaf terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Ya. Yang kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin atau di tengah-tengah para ulama pendahulu kita dari generasi pendahulu kita. Banyak antara ayah dan ibu dan anaknya ayah dan anaknya ada perbedaan. Misalkan Imam Ahmad bin Hanbal dengan putranya. Ada perbedaan. Wajar. Selama sifatnya tadi tanaw variatif. Seperti yang sudah kita contohkan tadi, mau turun apakah lutut dulu apa tangan dulu. Dalilnya bahkan yang digunakan riwayat yang sama. Adapun ketika jelas pertentangannya, naam ini tugas seorang juru dakwah, seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk memposisikan atau untuk mendudukkan permasalahannya. Seperti sekarang ini katanya uh, khilaf masalah haramnya musik, khilaf masalah haramnya rokok. Allah Akbar. Khilaf di antara siapa? Antara orang awam dengan ulama kita iya. Dan ini bukan dianggap khilafiyah yang mu'tabar yang dianggap secara syar'i. Adapun khilafiyah yang dianggap yang berdasarkan hujjah karena tingkat kemampuan dalam memahami yang berbeda yang mengakibatkan mereka ber ber berbeda pendapat. Dan ini bahkan ikhwan terjadi di kalangan para sahabat. Kalangan para sahabat. Ketika mereka memahami menerima hadis dari Rasulullah, ucapan Rasulullah SAW, karena tingkat pemahaman mereka tentunya berbeda, mereka pun berbeda dalam mengamalkannya. Dan Rasulullah SAW pun membenarkan. Satu contoh, ada seorang dua yang safar, seorang dua orang, dua orang yang safar ya. Kemudian di perjalanan mereka eh, apa junub dan tidak mendapati air ketika waktu sholat tiba. Yang satu kemudian mereka dan salat. Kemudian mereka lanjutkan perjalanan, ternyata masih ada waktu. Ya. Sudah mendapati air, maka yang satu dia mandi kemudian duduk dia mengulang salatnya. Ketika kembali ke ke Madinah, mereka mengadukan perkara mereka kepada Rasulullah sallallahu Maka Nabi sallallahu mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi ya sun, salatnya dan mencukupkan dengan tayamum tadi kata Nabi Muhammad saw asal sunnah sudah sesuai dengan tuntunan sunnahnya dan orang yang melakukan mandi kemudian salat kembali walakal ajaran kamu mendapatkan dua ganjaran lihat terjadi perbedaan di antara praktiknya dan dan di pemahaman mereka di antara para sahabat dan dibenarkan Rasulullah saw dalam hal-hal seperti inilah bagi seorang juru dakwah tidak boleh mempermasalahkan khilaf yang terdapat di tengah-tengah kaum muslimin. Yang terakhir yang kita sampaikan hari ini yaitu seorang juru dakwah atau dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu memilih waktu yang tepat menentang kemungkaran. Tidak setiap kemungkaran yang kita lihat ikhwan harus kita tentang kita hilangkan. Lihat waktunya, lihat situasi dan kondisinya. Kemudian beliau contoh mencontohkan ini. Contohnya menentang perkara kecil yang dilakukan penguasa di depan layak ramai, atau menentangnya dengan nada yang keras sehingga penguasa merasa tersinggung. Ini yang kita lihat hari ini. Keputusan sikap apa yang dilakukan oleh pem, penguasanya, pemerintahnya, seenaknya kapan pun mereka mau, dengan cara apapun mereka mau nggak memilih, nggak melihat situasi dan kondisinya. Bahkan yang sering, yang risih kita mendengarkannya di khutbah khutbah jumpa di mimbar mimbar umat Islam disampaikan hal-hal yang menjelek-jelekkan, merusak wibawa penguasanya, wibawa pemerintahnya, sehingga di mata masyarakat awam pemerintah itu jelek, jelek, nggak ada baiknya di mata mereka akibat dari ulah sebagian da'i, sebagian mubalik, sebagian juru dakwah, sebagian yang melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar yang tidak tahu situasi dan kondisinya. Terkadang kata beliau, ada yang menemukan seorang sedang mengalami puncak emosional atau sedang mencela orang. Misalkan orang lagi emosi tinggi, emosinya meluap-luap, mau kita ingkari kemungkaran, nggak ada faedahnya. Kalau kita menegur dia nggak ada faedahnya. Tapi tunggu waktu yang tepat. Misalkan redakan dulu, turun dulu, dinginkan dulu kepalanya. Sehingga ketika kita mengingkari kemungkaran yang dilakukan orang tersebut, dia mau menerima. Kalau dalam saat keadaan emosi tinggi, situasinya enggak kondusif, untuk menerima nasihat yang ada apa justru ia akan menyingkari kebenaran bahkan bisa saja orang tersebut gara-gara pengingkaran kita terhadap kemungkaran kufur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala aku melakukan hal-hal yang bisa melakukan yang bisa mengeluarkan dia dari keislamannya seperti mencela syariat, mencela bahkan uh, menjelekkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bisa terjadi saat orang emosinya tinggi, nggak bisa dia kontrol. Ketika datang seperti itu ya habis. Dalam situasi seperti itu kita melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran yang ada saat itu pada dia, maka seorang juru dakwah harus pintar-pintar orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus tahu waktu dan tempatnya. Seperti yang kita jelaskan dulu, orang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar ke bar, ke diskotik. Di dalamnya semuanya orang udah 90% mungkin kita katakan udah rusak otaknya dengan khamar, bahkan sekarang lihat, dibilang dengan narkoba. Mau amar ma'ruf nahi munkar di sana? Yang ada mereka menghina Ustadz, yang ada mereka menghina Islam, yang ada mereka menghisa, menghina agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ya akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika. شهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته